kita karena suami kita ngurusin saudara-saudaranya, kita nggak diurusin. Cemburu, gagal. Cemburu sama cewek, siapapun itu ceweknya, gagal. Cemburu sama batinnya dari mbaknya, pilih, batal. Jadi selama mengobatin suaminya di posisi nol, netral, itu baru dia mau. Iya, karena kan ada egonya itu. Itu aja. Gak boleh dimikir. Ya, gak bisa. Itu. Soalnya kalau mbaknya cemburu atau mbaknya kesel sama suami, itu dosanya suami pindah ke mbaknya, pahala mbaknya pindah ke suami. Hampir perempuan yang sebel ingat-ingat kejelekan suami, rezekinya ceper. Hampir begitu. Ceper asli. Kalau nggak ceper, dicipuain sama suaminya. Hehehe. Dan ini banyak dan ada di ruang sini. Oh, lebih manjur lagi. Ibu manggil ini anak yatim, hari lahirnya suaminya dia begini. Anak siapa? Oh iya. Jadi ibu manggil anak yatim pas hari lahirnya suaminya dia begini. Seminggu sekali. Seminggu sekali pas hari lahirnya. Gua usah pakai celana dalam juga manjur. Karena celana dalam itu cuma alternatif ke-9. Yang paling manjur ngundang anak yatim di hari lahirnya suami kita, di hari lahirnya musuh bebuyutan kita. Misalnya kita musuhnya suami, gimana nih biar suami gue apa gitu, panggil aja anak yatim di hari lahirnya suami kita. Nancap.